Dalam usaha memastikan program imunisasi COVID-19 kebangsaan berjalan lancar, maka lebih banyak pusat pemberian vaksin PPV dibuka. Ia turut melibatkan komitmen negeri-negeri terlibat selain kerjasama pihak swasta. Di Perak, Pusat Perubatan Air Rizwan di Ipoh menjadi antara hospital swasta terawal beroperasi sebagai pusat pemberian vaksin PPV bagi peringkat nasional. Pengurus besarnya Khairul Saleh Abdul Rani berkata pihaknya menyasarkan 50 individu akan diberi suntikan setiap hari. Jumlah itu akan bertambah dari semasa ke semasa bagi mempercepatkan usaha mencapai imuniti kelompok. Setakat Ahad, 900,189 orang telah mendaftar untuk menerima vaksin di negeri itu, manakala 105,546 telah melengkapkan kedua-dua dos suntikan. ...133,000 individu akan menerima vaksin AstraZeneca di PPV, Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor Bahru. Program imunisasi di situ bermula semalam hingga 27 Julai. Ia melibatkan individu berusia 18 tahun ke atas dan warga emas. Ketua Penyelaras Bukan Kesihatan PPV AstraZeneca Persada, Zainal Eran berkata, kira-kira 300 petugas kesihatan dan bukan kesihatan terlibat mengendalikan PPV berkenaan. Hari pertama operasi PPV Mega Spice Arena Pulau Pinang berjalan lancar. Penerima yang kebanyakannya warga emas mendapat suntikan vaksin AstraZeneca. Biarpun menghadapi kekangan fizikal, namun rata-rata mereka patuh waktu kehadiran dan SOP COVID-19. Bagi melancarkan operasi, 422 petugas keselamatan dan agensi perubatan swasta digerakkan. Setakat ini, penduduk Pulau Pinang berusia 18 tahun ke atas yang masih belum mendaftar hanya berbaki 40%.